Sementara itu, pemirsa, polisi Belanda mengamankan sejumlah aktivis saat pembubaran kamp demonstrasi pro-Palestina di Universitas Amsterdam pada Rabu waktu setempat. Dalam sebuah video yang dibagikan Intervision, terlihat pengunjuk rasa menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah polisi ketika mereka mendekati barikade protes. Video tersebut menunjukkan polisi bergerak masuk menyingkirkan barikade dengan bulldozer dan memukuli beberapa pengunjuk rasa dengan tongkat sebelum melakukan penangkapan. Para demonstran menduduki sebuah pulau kecil di universitas tersebut sejak Senin waktu setempat dan menyerukan pemutusan hubungan akademis dengan Israel sehubungan dengan perang di Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.